Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, kami dari Yayasan Pendidikan Al-Ukhuwah Sukoharjo ingin menyampaikan bahwa sekarang kita berada di Masjid Madinah Islamic Center, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah 3. Kami ingin menyampaikan bahwasannya kegiatan di Masjid Madinah Islamic Center sudah berjalan dengan baik, terlaksana dengan rapi, teratur dari kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Mulai dari kajian bapak-bapak, ibu-ibu, kajian lansia, kajian keluarga muslim, dan juga kegiatan taman pembelajaran Al-Quran. Dan juga masjid ini sebagai tempat untuk belajar santri-santri iqdat muhafidin yang jumlahnya lebih dari 60 orang. Santriwan dari berbagai daerah, mereka belajar di sini, dan juga ada di gedung yang di sekitar masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang telah ikut berpartisipasi di dalam pembangunan dan pemakmuran Masjid Madinah ini. Kemudian yang kedua, kami ingin memberitahukan bahwasanya kami punya rencana untuk melanjutkan pembangunan Masjid Madinah Islamic Center ini. Insya Allah beberapa waktu yang akan datang. Dan kita membutuhkan biaya yang cukup banyak. Biaya untuk menyempurnakan bangunan, untuk eksterior masjid, dan juga untuk bagian di luar mihrab yang nanti bangunan itu akan menyambung dengan masjid, dan pagar dan semuanya mencapai sekitar 3 miliar rupiah. Kami mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membangun masjid, dan membangun masjid itu pahalanya besar sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di surga. Demikian juga kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat untuk menyebarkan berita baik ini. Karena ini adalah sebuah amal soleh, amal jariah, yang mana kalau kita menyampaikan dan menyebarkan kepada orang lain, seakan-akan kita juga melaksanakannya. Ad-dalu alal khairi kafa'ilih,
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang yang menunjukkan kepada kebaikan seperti dia telah melaksanakannya. Ini yang kami sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang berjuang di jalannya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, untuk menebarkan kebaikan, untuk ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.